Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nix Brenin Berraman. Anda sedang menonton The Malaypus Live. Dan jika semalam kita membincangkan mengenai sekolah vernakular yang dikatakan bertentangan dengan perlembagaan, dan bagaimanapun masih di peringkat kata mahkamah, jadi kita tunggu sahaja. Dan hari ini kita di studio kami seorang yang begitu kata idol lah, yang sangat berpengalaman dalam bidang politik sendiri. Mungkin saya terus perkenalkan sajalah dengan Datuk Wira Marzuki Yahya, Timbalan Menteri Luar Negeri. Datuk, terima kasih Datuk bersama kami. Saya tahu Datuk tengah demam begitu ni baru tadi SUSK dengar kata jangan lama-lama dengan Datuk Okey Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami Datuk. Okey. Kalau umum tahulah Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri sendiri memang sangat busy duduk keluar kata negeri dalam sebulan. Saya tengok dalam paling kurang dalam dua kali keluar negara. Jadi boleh saya katakan kementerian luar ni paling busy di kalangan kementerian lain lah. Bagaimana Datuk, boleh Datuk ceritakan kalau ada program ad hoc ke di situ, bagaimana Datuk berhadapan dengan kes yang sebegitu Malaysia dan kami? Terima sekali, saya nak ucap ribuan terima kasih lah kepada Su yang sudi menjemput saya datang ke Malayapos ini untuk kita nak bersembang santai dan juga berkongsi pengalaman dan juga pandangan. Jadi pertama sekali berkenaan dengan kesibukan Perdana Menteri dalam menghadiri mana-mana sidang di luar negeri. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kebanyakan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri iaitu adalah lain tidak lain menghadiri forum-forum antarabangsa dan atau juga mengadakan lawatan bilateral ataupun lawatan rasmi. Kebanyakan ini semua kita telah jadualkan lebih awal. Kita jadualkan lebih awal dan belum lagi pernah yang kita dapat lakukan dalam cara ad hoc. Kalau kata ad hoc ini, kemungkinan besar kita tengok dari segi soal keperluannya. Ya, kerana sebagai seorang Perdana Menteri yang begitu berpengaruh dan juga dihormati, sudah pastilah banyak negara yang ingin Tun Mahathir hadir ataupun melawati negara mereka. Tetapi kita juga di Kementerian Luar, kita juga selalu memberi pandangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri keadaan masa yang sesuai untuk beliau menghadiri mana-mana negara. Tetapi sudah pastilah walau dalam apa keadaan sekalipun, sama ada tadi yang Su sebut dalam keadaan ad hoc ataupun tidak, kalau ia terjadi, kita sentiasa bersiap sedia untuk memastikan bahawa kehadiran Yang Amat Berhormat Tun Mahathir akan sentiasa mendapat liputan dan juga segala input-input dapat kita beri kepada Yang Amat Berhormat supaya dapat kata memberi penjelasan ataupun penerangan dari mana-mana international forum dengan cara yang lebih kata berkesan. Kalau bukan sahaja secara formal tu, ada juga mungkin saya lihat permintaan daripada negara luar mohon Tun sendiri berkongsi pengalaman Tun sendiri. Jadi di situ rasanya bagaimana Datuk pula sebagai timbalan menteri dan juga mungkin menteri sendiri membawa diri tu, kayaknya nak jaga tu ni kan, takkan semua benda nak kena nak jaga hubungan dua hari lagi, nak jaga kau nak bos aku lagi kan. Keadaan begitu tu memang kita agak a bit challenge jugalah ya, terutama kepada saya ni boleh kata agak baru dalam kerajaan ya. Walaupun dah lama berkecimpung dalam politik, tetapi inilah kali pertama juga menjawat jawatan ya, di dalam kerajaan dan juga diberi peranan portfolio yang agak berat ya. Sudah mestilah akan menjadi satu challenge for us, especially for me, di dalam untuk kita nak mengatasi. Terutama kita semua sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang yang paling lantang ya, di dalam menyuarakan tentang soal keamanan, tentang soal Islam itu sendiri. Kerana beliau telah banyak bercakap pada sebelum inilah, semasa beliau sebagai Perdana Menteri 1.0 dulu ya,
memang telah mengangkat nama Malaysia di pesada dunia yang begitu dihormati dan disegani. Dan kini beliau kembali sebagai Perdana Menteri, saya lihat tidak ada perubahan di mana-mana. Malah dengan usia 94 tahun ini, saya lihat beliau lebih, orang kata, agresif, ya. Kalau dibebandingkan dengan saya ni yang beza hampir setengah abad dengan dia, ya kan. So jadi ini menjadi satu daripada, orang kata, perkara yang besar bagi kita untuk kita nak menyesuaikan diri. Dan sudah pastilah kami di peringkat kementerian akan sentiasa mengikut apa juga align dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga menjadi tanggungjawab kami jugalah untuk memastikan bahawa hubungan bilateral dengan mana-mana juga negara akan sentiasa terpelihara. Okey. Sebagaimana tadi Datuk sendiri setuju dengan kami lah mengatakan tu memang umum tahu lah Datuk. Tun Dr. Mahathir ni begitu lantang di pentas dunia antarabangsa. Sebagaimana kata menegur Kashmir, hubungan kita dengan Singapura. Mungkin ada teguran tu seakan mengguris hati kata hubungan berhala. Datuk sendiri sebagai timbalan menteri tu, bagaimana tu nak jaga satu bila bos dah kata daring macam ni dan cuik macam ni, untuk Datuk cover balik atau menjaga balik ini, maksudnya itu satu peranan pada saya yang paling susah nak. Kalau kita nak lihat kritikan-kritikan orang kata, kalau kita bahasa kampung kita pedas lah kan, kritikan-kritikan pedas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terutama dalam isu-isu pencerobohan, iaitu macam Kashmir, Palestine, yang mana daripada dulu beliau adalah seorang yang begitu lantang menyuarakan semua ini, memang sudah menjadi perkara kebiasaan bagi Kementerian Luar sendiri di dalam menangani perkara-perkara sebegini. Kalau kita lihat daripada dulu pun banyak kita menyuarakan tentang soal Palestine, tentang soal Kashmir juga, bukan adalah baru, ya kan. Tetapi walau macam mana pun, di antara hubungan kita dengan negara tersebut, kita tetap jalinkan hubungan, ya, kerana ini adalah pendirian kita. Bukan bererti kita menyuarakan ketidakpuas hatian, kita bermusuh dengan negara tersebut. Bahawa kita Tun menyuarakan supaya mesej yang disampaikan oleh Tun itu dapat diterima oleh pimpinan negara tersebut. Sama ada diterima atau tidak, dia terpulang pada mereka. Contohnya macam isu Rohingya, Myanmar. Tun Mahathir juga seorang yang pernah bertungkus lumus memastikan Suci dibebaskan, ya. Tetapi sekarang bila jadi berlaku dengan keadaan Rohingya, beliau terpaksa kena menyuarakan ketidakpuas hatian tindakan yang berlaku kepada rakyat, kepada Rohingya pada saat sekarang ini. Jadi bagi saya, hubungan kita dengan Myanmar tetap berjalan dengan baik. Tetapi dari segi pentas platform pendirian Malaysia, itulah yang selalu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat. Dalam kes contoh terbaru Datuk, India, mungkin mereka terguris dengan teguran PM kita sendiri dan sehinggakan menyebabkan mereka menarik untuk dari segi perdagangan kelapa sawit, dan Singapura menegur mengenai isu air, dan ada pula tarik tali mengenai isu-isu kata jambatan, kan, untuk kata memulihkan atau menjernihkan. Pada saya mungkin sebagai orang tua, cara tegurannya begitu. Tapi orang yang menerimanya mungkin nak hadam tu lambat sikit. Datuk yang faham, yang dekat dengan Tun, peranan Datuk di situ yang membabitkan elemen ekonomi, walaupun memang ada niti, tapi yang paling penting hubungan ni Datuk lah. Dia contohnya apa ni, macam kalau kita sorakan sesuatu keadaan, akan ada satu tindakan kepada kita, seperti mana tadi yang Su sebutkan, apa ni, apa yang berlaku pada India dengan Singapura. Saya nak sebut tentang Singapura dulu, ya. Singapura ini sebenarnya sampai sekarang kita tidak ada masalah, walaupun isu rundingan air ini menjadi satu isu yang diwawarkan oleh media masa.
tetapi dia berjalan dengan baik. Ya, dan kita tetap ada peringkat ministerial level untuk berbincang tentang soal keputusan tarif air ini. Berjalan dengan baik. Dan sudah pastilah sebagai negara jiran dengan kita, dia akan ada implikasi-implikasi ketidakpuas hatian. Ya, di antara rakyat kita dengan rakyat Singapura. Tetapi ini bukan bererti untuk kita menjadikan sebagai isu. Ya, sudah pastilah Malaysia ini akan menjadi satu sebuah negara pesaing yang terhebat kepada Singapura. Dan Singapura juga terpaksa bersaing dengan kita. Dan Singapura pun tahu dari segi landscape geografi negara ini, Malaysia ini boleh dikatakan lebih besar daripada Singapura. Ya, kalau kata kita nak tengok Singapura ini dengan Langkawi hanya lebih kurang besar Langkawi saja. Ya, Singapura itu. Tetapi bukan bererti bila kita mengutarakan perbezaan pandangan itu kita bermusuh. Jadi kita akan cari jalan penyelesaian. Dan berbalik kepada isu palm oil yang disarankan oleh beberapa pihak bahawa untuk menghentikan membeli palm oil daripada Malaysia, saya rasa ini adalah peranan yang dimainkan oleh beberapa individu ataupun syarikat-syarikat tertentu yang mana ingin menangguh ataupun menggunakan ini sebagai alasan. Padahal dari segi hubungan diplomatik Malaysia dan juga India berjalan seperti biasa, dan banyak juga India memerlukan Malaysia dan Malaysia juga memerlukan India. So kita kena melihat skop yang lebih besar daripada itu. Karena sudah pastilah apa juga perbalahan ini akan adalah pihak-pihak yang cuba nak menangguh air yang keruh. Tetapi sampai hari ini kita juga memantau belum ada lagi lah secara rasmi sama ada mereka nak menarik balik ataupun mengimport palm oil daripada Malaysia. Yang setahu saya, kita juga sentiasa mempegiatkan mempromosi palm oil di serata dunia, bukan saja di India. Okey Datuk, kita nak cerita sikit pasal politik, manakan Datuk sendiri kan Setiausaha Agung Bersatu tu orang muda. Saya sampai sekarang saya cakap wow, Setiausaha Bersatu bezanya, biasanya orang kata untuk memegang satu tampuk kuasa sebagai Setiausaha Agung ni orang yang lama kan. Bersatu dia beza. Orang muda akan menasihati orang kata orang yang lebih tua ataupun untuk cakap tadi dah separuh umur daripada Datuk sendiri. Di situ adakah Datuk menerima saja ataupun ada pendapat yang Datuk sendiri menerima daripada pihak Datuk sendiri? Ya. Dia sudah pastilah kita dari segi soal pentadbiran ini, kita letak soal usia itu sebenarnya. Fokus kita, naratif kita adalah untuk kita nak membangunkan parti kita. Sudah pasti untuk kita nak membangunkan parti kita dengan parti yang baru, yang mempunyai berbagai latar belakang. Dan kebanyakan daripada kita dulu ini adalah orang-orang yang bekas politik. Ada yang macam sahabat-sahabat saya yang lain, macam Dato' A. Kadir Jassin. Ini semua orang-orang media kan. Bukan kesemuanya datang daripada platform politik. Jadi kebanyakan daripada mereka mempunyai idea idealisme yang baik, tetapi bukan bererti boleh diguna pakai di dalam pencaturan politik. Ya, politik ini dia satu platform yang agak berbeza, yang mana strategik dia tu the most important. Ya. Tapi sekarang ini bila saya mengambil alih sebagai Setiausaha Agung, sudah pastilah menjadi satu tanggungjawab yang besar. Kerana satu daripadanya pada waktu itu parti kita diharamkan, parti kita diregisterkan, ya hampir diharamkan. Nak sebut kata istilah diregister ni maksudnya ditarik balik kita punya pendaftaran tu buat sementara waktu. Jadi apa pada waktu itu nak pilihan raya. Jadi sudah pastilah kita punya tumpuan lain tidak lain adalah kepada PRU. Ya, PRU yang ke-14 yang lepas. Jadi dalam keadaan yang serba kekurangan, pentadbiran yang begitu orang kata rapuh, dengan keadaan kewangan yang tidak menentu, kita pun berjalan dengan guna wang sendiri, ada yang bergadai, bergolok dalam perjuangan nak melawan kerajaan kleptokrasi pada waktu itu. Bukan satu perjalanan yang mudah.
Jadi sudah pasti bila mana berada sebagai Usaha Agung ini, yang penting bagi saya adalah untuk memperkasakan parti. Jadi sudah pastilah menjadi tanggungjawab di mana terpaksa melakukan banyak perubahan dari segi penempatan, dari segi kedudukan ahli kita, yang mana dulu kita tak seragamkan. Ini kerana bukan kita tak mampu buat, tetapi kerana keadaan kita. Keadaan yang tak menyebelahi kita, sebab kita pun tak sangka yang kita nak jadi kerajaan. This is something yang miracle, yang bagi saya kuasa Allah Ta'ala yang begitu melebihi segalanya. Jadi sudah pastilah bila berada dengan Tun ini, kebanyakannya idea dia, pandangan dia selalulah menjadi sebagai landasan dan naratif buat saya sebagai anak muda. Nak kata muda sangat, tidaklah 50 dah kan. Naratif daripada beliau untuk nak memfokus lebih kepada pembangunan parti, dan terutamanya parti bersatu ini. Kita pun tahu sebuah parti perkauman, ya. Secara tidak langsung kita ini bebas daripada perkauman, tapi parti kita adalah parti perkauman, di mana parti yang mendominasikan orang Melayu. Parti orang Melayu ini terang-terang kita cakap, kata parti kita adalah parti orang Melayu. Jadi sudah pastilah akan menjadi satu cabaran yang besar. Tadi Datuk kata menang PRU 14 itu satu benda yang kata miracle. Dalam miracle itu sendiri, dalam keajaiban itu sendiri, parti bersatu ni kecil. Apabila berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, yang orang kata dengan DAP kursi lebih banyak, PKR muncul pula. Parti kecil ni yang pegang sebagai Perdana Menteri. Di situ tu pasti ada satu formula yang rasanya ramai yang tertanya-tanya. Ya, sepatutnya kita kena melihat secara positif. Sebab itu kelebihan yang ada dalam Pakatan Harapan. Seperti mana ikrar kita untuk menyelamatkan negara, ikrar kita untuk membantu rakyat, ikrar kita untuk menjamin bahawa kedaulatan negara sentiasa terbela. Semua ini adalah perjanjian kita. Perjanjian kita dan ikrar kita di dalam PH. Sebab itu dalam PH ini, bila kita dah berjanji bahawa dalam coalition kita menang pilihan raya adalah Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi kita telah meletakkan kepentingan parti kita berasingan. Kepentingan kita adalah negara. Sebab itu dalam perjanjian kita contoh, bukan kata setakat Tun Mahathir, kita tengok di Perak sendiri. Kalau di Perak ni cuma ada satu kerusi saja Tun. Ya, tetapi alhamdulillah atas perjanjian, pegangan yang kita pegang bersama, bahawa Perak di bawah bersatu, maka walaupun satu kerusi, dia tetap menjadi menteri besar. Begitu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana dia menjadi Perdana Menteri bukan kepada satu kaum. Dia menjadi Perdana Menteri untuk seluruh kaum rakyat Malaysia. Ya, itulah kelebihan yang ada dalam PH, yang mana walaupun orang melihat, orang kata DAP nak kontrol ini, tidak. Sebenarnya ini hanya persepsi. Tetapi perkara pokok yang paling besar adalah ikrar yang ada dalam PH itu sendiri, yang very unique dan tak ada dipakai oleh orang lain. So, Datuk baru saja menyebut mengenai yang kata persepsi DAP dengan apabila dengan satu ni, cakap-cakap politik ataupun netizen mengatakan kerajaan Pakatan Harapan ditunggangi oleh DAP. Datuk kata itu persepsi. Tapi dalam dasar kerajaan itu ada beberapa kepentingan yang seakannya perlu parti bersatu sendiri beralah, ataupun kaum Melayu sendiri beralah dengan kaum yang lain. Di situ untuk macam mana dari segi penerangan yang mungkin kita boleh perjelaskan kepada masyarakat kita sendiri? Dia macam ni, mestinya pertama sekali saya nak nafikanlah kalau kata DAP menguasai ataupun terpaksa mundur, itu tidak. Kerana apa juga keputusan dalam kerajaan adalah cabinet decision. So parti berhak untuk menyuarakan. Macam saya sebagai parti bersatu, kita berhak untuk menyuarakan tentang kepentingan orang Melayu. Okey, macam tu juga dengan DAP, macam tu juga dengan PKR, macam tu juga dengan Amanah. So semua masing-masing ada hak untuk menyuarakan. Tetapi pada pucuk pangkalnya, keputusannya bukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi the cabinet. Kabinet yang buat keputusan. So bila keputusan itu dibuat, maka keputusan bersama.
Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa tidak ada mengatakan bahawa DAP itu yang buat keputusan. Okey. Tidak ada. Tetapi mungkinlah kerana kita gabungan baru dan tambahan sekarang ini pembangkang yang sudah ketandusan idea, ketandusan orang kata dakyah-dakyah mereka hanya main sentimen perkauman. Yang mana untuk menakut-nakutkan orang Melayu, kononnya dengan kerajaan sekarang ini DAP memonopoli kerajaan, semua kami ini kena turut pada DAP. Itu cuma politik yang dimainkan oleh pembangkang supaya untuk meraih sokongan dan simpati. Sebab itu wujudnya pemuafakatan lah, ni antara PAS dan UMNO nak menjadikan sebuah kerajaan Melayu. It's wrong. Kita Malaysia bukan kata Melayu saja, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada Kadazan, betul. Kita juga kena mengambil berat tentang kehidupan mereka. Kerana sebelum ini daripada kita merdeka 62 tahun, negara Malaysia adalah sebuah negara contoh. Kita melihat peralihan kuasa berlaku tanpa sebarang pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahawa sifat dan sikap rakyat Malaysia yang begitu cintakan demokrasi. Maksudnya akur pada kemenangan dan menerima akan kekalahan. Maka ini yang berlaku. Tetapi sekarang ini sentimen yang dimainkan oleh pembangkang agak ketara dalam apa untuk memecah belahkan di antara kaum ini, iaitu dengan menjadikan DAP ini sebagai punching bag untuk mereka meraih sokongan. Itu saya rasa kita kena hentikan politik perkauman. Tetapi dari segi soal parti, saya cakap terang-terang tentang soal hak Melayu, kepentingan orang Melayu, I will never stop. I will talk about the Malay. Kerana ini adalah platform parti kita. Buat apa kita ada parti orang Melayu kalau kita tak boleh menyuarakan untuk kepentingan orang Melayu? Jadi sebab itu Tun Mahathir ni dia punya pandangan dia lebih jauh sebelum ini. Kerana dia tak buat parti multiracial. Dia tetap berpendirian bahawa ini adalah tanah Melayu, ini adalah Malaysia dan kita perlu sebuah parti Melayu untuk menggantikan UMNO yang sudah hancur dibuat oleh pemimpin UMNO atau sebelum ini. Jadi kita harap dengan adanya Bersatu ini, dia akan menjadi satu daripada jambatan untuk membangunkan kembali kebangkitan kuasa orang Melayu yang telah jatuh akibat daripada kerosakan dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Okay. Satu, Datuk. Maaf kalau saya katakan saya melihat daripada sudut luar sebagai seorang pengamal media. Kalau dulu pembangkang sangat, orang kata di zaman DAP, PKR ataupun parti-parti lain sebagai pembangkang sangat lantang tu. Hempuk saja BN ke PAS ke mana dia duduk, hempuk saja BN. Tapi sekarang ni, contohnya dalam Tun Dr. Mahathir sebagaimana menghadiri Kongres Melayu, Maruah Melayu, yang duduk backingnya pembangkang, tapi yang hempuk dia DAP. Dalam situasi itu, saya rasa pembangkang di zaman sekarang ni cukup baik tu dengan kerajaan. Dia sebenarnya, saya sendiri pun di luar pemikiran saya juga. Belum pernah lagi sejarah saya lihat pembangkang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Betul tak betul? Sebab tu saya rasa ini keunikan yang ada dalam Malaysia yang saya sendiri pun di luar pemikiran saya. Tetapi walau bagaimanapun kita menyambut baik kerana ini adalah satu daripada orang kata sokongan yang diberi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memudahkan beliau menjalankan tugas-tugas sebagai Perdana Menteri. Dan DAP ini pula tadi bila Su sebut kata mereka ini yang dilihat sebagai menghentam, saya tak lihat DAP itu sendiri yang menghentam. Kita kena faham satu, macam saya dalam Bersatu pun, kami pun ada juga aktivis-aktivis yang lantang menyuarakan ketidakpuas hatian. Macam tu juga dengan DAP. Biasalah orang kata baru nak mengenali antara satu sama lain, baru setahun lebih sikit ni kita nak menyusun gerak kerja kita, sudah pasti penyesuaian diri itu sukar untuk kita dapat. Tetapi dari segi pimpinan di atas, memang kita sentiasa bersatu hati dan bersepadu dalam apa juga keputusan yang kita buat.
So dalam satu lagi you kata tu kata demam politik ni apabila ada desakan untuk minta Perdana Menteri turun dengan adanya kata bakal Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Pada pandangan Datuk sebagai Setiausaha Agung Bersatu, tindakan itu dilihat sebagai mana? Yalah, kiranya tak sabar-sabar tu sedangkan perjanjian dah dibuat. Namun desakan itu sedang berlaku. Itu yang saya rasa ramai yang nak mendengar sendiri daripada Datuk sendiri. Okey, sebenarnya kita dah buat perjanjian. Ini adalah perjanjian bahawa Perdana Menteri ke-8 adalah Datuk Seri Anwar. Ya, kita tahu sampai masa dan ketikanya bila Tun Mahathir melepaskan jawatan, dan jawatan ini akan diberi kepada Datuk Seri Anwar. Jadi di sini ada lihat sekilas ada sedikit setengah-setengah kumpulan yang mendesak supaya dipercepatkan peralihan kuasa. Sebenarnya saya pun nak nasihat juga di sini. Keutamaan kita sekarang ini adalah untuk memulihkan negara. Ya, dengan keadaan bila diambil alih dengan hutang negara yang begitu besar, dengan kedudukan pentadbiran kerajaan yang agak pincang, kebanyakan daripada susun atur sebelum ini habis dirosakkan oleh pemimpin terdahulu. Jadi sudah pastilah ini adalah keutamaan kita. Walau siapa pun nak jadi Perdana Menteri selepas Yang Amat Berhormat Tun Mahathir, kalau negara masih lagi dalam keadaan yang buruk, yang keadaan yang bukan dalam keadaan yang seperti mana yang kita perjuangkan untuk membebaskan negara kita ini, sudah pastilah akan lebih banyak mengundang masalah daripada kemakmuran. So, sebab itu bagi saya, saya nak menasihati juga bahawa tentang soal peralihan kuasa ini, ini adalah janji kita. Maka bila, bukan janji saya, ini janji Pakatan Harapan. You know, lepas ini apa PM ke-8 adalah Tok Sri Anwar Ibrahim. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. So we don't know. Ini semua kuasa Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Jadi nasihat saya itu ialah kita sebagai parti kerajaan Pakatan Harapan, fokus kita adalah untuk nak menyelamatkan negara, tunaikan tanggungjawab kita dengan baik. Siapa juga menjadi Perdana Menteri, kita tetap akur, tetapi yang penting adalah pengalaman dan pengetahuan untuk nak memulihkan negara ini, lain tidak lain adalah Yang Amat Berhormat Tun Mahathir. Tahun depan akan ada pertandingan itu untuk jawatan di parti, dan juga kita akan bercerita mengenai Tanjung Pia esok lagi. So apapun, kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Bertemu kembali, ya Datuk, kita sambung balik mengenai kata tahun depan ada pemilihan Bersatu tu persegi parti. Dan yang menariknya, tahniah saya ucapkan kepada Bersatulah telah kata berjaya menubuhkan jawatan kuasa pemilihan kerja dan juga jawatan kuasa tindakan disiplin. Dan di situ kalau kata nak, saya nak tengok muka Datuk, saya nampak ada elemen UMNO di situ tu. Untuk pastikan Bersatu dengan UMNO ni tak sama tu. Komen Datuk di situ. Memang kalau nak tengok saya, nampak macam UMNO. Kalau tengok Tun Mahathir, lagi lebih UMNO lah kan. Datuk Seri Mukris. Memang kita ni kebanyakan bekas pimpinan di dalam UMNO. Dan tapi bukan berarti kita nak membawa Bersatu seperti UMNO. Yang pertama sekali, kita tahu masalah kejatuhan UMNO dulu adalah kerana amalan politik wang. Amalan politik wang yang begitu besar sehingga menjadi satu barah yang tidak boleh dapat kita atasi. Sebab itu UMNO di sampai hujung-hujung hayatnya dia hanya berslogankan cash is king. So this is part of dia punya narrative dan dia punya slogan dia. So kerana cash lah UMNO itu hancur sendirinya. So jadi kita, sebab itu Parti Bersatu ini, kita juga berbincang dengan berbagai mekanisme yang untuk kita buat sebelum kita menubuhkan jawatan kuasa pemilihan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Syed Hamid Albah, juga orang UMNO ni. Jadi kita memberi penekanan baru
Kerana pemilihan kita bermula daripada 25 Januari sampai 1 hari bulan Mac. Okay. Itu adalah pemilihan di peringkat bahagian dan juga cawangan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah untuk mencuba mengatasi masalah politik wang ini, iaitu dengan kita memberi ruang kepada kesemua ahli untuk memilih jawatan kuasa bahagian dan jawatan kuasa cawangan. Maka pada bermula daripada 25 Januari hinggalah 1 Mac, so setiap daripada bahagian akan mengadakan mesyuarat cawangan. Jadi di situlah mereka akan adakan pemilihan, dan ahli yang datang akan mengundi sesiapa yang mereka rasa sesuai untuk menjadi calon ataupun ketua bahagian di kawasan mereka. Jadi ini satu daripada platform yang kita buat supaya kita nak mengurangkan politik wang. Kerana sudah pastilah kalau ahli di bahagian tersebut sampai 2,000, 3,000 orang ataupun 5,000 orang, sudah pastilah kalau pemimpin yang nak bertanding, kalau dia nak bagi wang, mati dia. Kan? Jadi mungkin dengan cara kaedah bagaimana dia nak mendapat sokongan, dia kena bekerja. Maksudnya ahli kena melihat bahawa kesungguhan dia mengambil berat tentang soal pembangunan parti dan membawa agenda-agenda daripada peringkat akar umbi. Kerana cawangan ini mustahak, sebab inilah suara akar umbi yang akan digunakan ataupun disuarakan oleh mereka sewaktu persidangan agung setiap tahun. Dan ini akan dibawa kepada bahagian, bahagian dibawa kepada peringkat tertinggi. Ini saluran yang paling baik sekali, kerana sebab itu UMNO dulu menjadi kuat kerana mempunyai saluran yang sama. Ini dilihat bahawa tidak ada perbezaan. Cuma yang membezakan kita dengan UMNO adalah kerana platform itu telah dimatikan. Kerana tak boleh menyuarakan YNDB, tak boleh menyuarakan 2.6 bilion. Jadi sehingga suara akar umbi telah dinafikan. Ketidakpuas hatian, masalah masyarakat, masalah penduduk setempat sudah dinafikan. Jadi sebab itu kita bersatu tak nak jadi macam tu. Ini adalah sebahagian daripada perbezaan di antara UMNO dan Bersatu. Walau macam mana pun sebagai parti baru, sudah pastilah kita akan melalui ujian-ujian yang mana apa ni, dari segi pentadbiran ini first time kan. Sudah pastilah kali pertama ni dia akan ada ujian dan cabaran. Dari segi perbezaan antara jawatan kuasa, tindakan disiplin dengan apa tu kerja, bezanya macam mana Dato'? Okey, tindakan disiplin ini kita letak, kita tubuhkan mana-mana parti pun dia ada jawatan kuasa disiplin. Iaitu kita semua sedia maklum bahawa parti kita ini dulu sebelum kita pilihan raya banyak yang masuk parti kita, tetapi lepas tu sabotaj. Keluar kenyataan media, cuba sabotaj bila mai pilihan raya, pakai baju pembangkang ataupun baju lagi satu. Ada juga yang bertanding calon bebas kerana tak dapat jadi calon. Jadi sebab itu kita wujudkan lembaga disiplin ini untuk mendisiplinkan ahli itu sendiri. Bila ada laporan, memang lembaga disiplin kena buat main peranan dia supaya menyiasat perkara tersebut. Sama ada ia benar atau tidak, itu saya kita serah kepada lembaga disiplin. Jadi itu tugas lembaga disiplin yang sebenarnya. Dan dia juga ditubuhkan di atas daripada kelulusan majlis tertinggi. Bukan lembaga disiplin ni ditubuhkan is independent body, no. Dia kena ikut inspirasi parti lah. Maksudnya kalau parti kita, kita dah bagi guideline, kod etika dia, you tak boleh buat macam ni, you tak boleh buat macam ni sebagai ahli. You tak boleh keluar kenyataan menentang parti. You tak boleh rasuah. So kalau mereka ni berlakukan begitu, maka itulah lembaga disiplin menjadi orang kata sebahagian daripada jawatan kuasa untuk mengambil tindakan. Okey Datuk, beberapa kali tu menyuarakan supaya menawarkan kepada orang UMNO untuk masuk Bersatu. Pahamannya, apabila orang UMNO cakap orang kecil-kecil ni kan, macam mana kita nak masuk Bersatu parti kecil? Sebenarnya tu, apa maksud tu untuk bersama bergabung ataupun mungkin yang
yang kata berminatlah ataupun memasuki Parti Bersatu. Apa maksud Tun sebenarnya itu? Kan saya sebut tadi, Bersatu ditubuhkan adalah sebagai wadah perjuangan orang Melayu. Platform untuk orang Melayu. Jadi apa yang Tun sarankan adalah menjemput mana-mana pihak untuk bersama dengan Bersatu. Kerana kita tahu sebelum ini yang ada Parti Melayu hanya UMNO. Dan UMNO ni sudah hancur. Dan tidak ada istilah nak bergabung pun. Yang tentang diwar-warkan nak bergabung UMNO dengan Bersatu. So tak ada apa. Apa nak bergabung. Memang UMNO ni dah rosak, corrupted, dah habis dah. So what we want it is a new brief of a Malay punya spirit ni, perjuangan orang Melayu ni. So sebab itu kita Tun menjemput secara baik supaya mereka dapat menyertai Bersatu. Kerana kalau kita nak jadi kuat, walaupun sekarang kita kecil, dan kalau semua menyokong, dia akan jadi besar. Istilahnya sekarang kita melihat kecil dan terus melihat kecil, maka seolah-olah kita tak melihat bahawa dia akan ada satu pengembangan yang baik. Nah, ini masalah persepsi orang kita. Sepatutnya kalau kita nak lihat secara positif bahawa ini adalah parti orang Melayu dan kita kena memperjuangkan orang Melayu daripada permulaan hinggalah dia bisa mengembang, kita kena bagi sokongan lah. Bukan soal jawatan. Kalau kita nak sebut soal jawatan, yang dah kalah, tergolek habis semua, macam-macam lah berlaku. Berarti kan, so saya tanya nanti, saya nak kelempuk Datuk ni kan. Tok, Tanjung Piai tu. Datuk melihat kata pertembungan Amboi. Banyak kata, bukan biasanya dua lawan satu, dua satu lawan satu. Ini dah kata gerakan, ada UMNO, ada MCA, ada Bersatu. Harapan Datuk kepada pengundi dululah, kita nak cerita, kita reverse ke belakang dulu tu. Senario sekarang ni untuk Bersatu. Kalau nak tengok reverse ni, you bawa IP Kashmir, you bawa IP merata dunia ni. Sekarang ni balik ke Tanjung Piai pun hujung dunia hujung juga. Hujung benua Asia. So, tentang Bersatu sendirilah. Kita sudah pastilah bila ada PRK, Pilihan Raya Kecil ni akan menjadi satu cabaran buat kerajaan. Sebab dia dilihat sebagai pilihan raya ketidakpuas hatian, nak ditafsirkan dalam itu. Tetapi saya melihat bahawa Tanjung Piai ini agak berbeza. Kerana sahabat saya arwah Dr. Farid yang begitu rapat dengan saya adalah seorang yang menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik di kawasan tersebut. Dan banyak legasi-legasi yang ditinggalkan oleh beliau dapat diterima pakai oleh masyarakat setempat. Dan sudah pastilah bahawa kesinambungan perjuangan beliau kena diteruskan demi untuk menafaatkan masyarakat setempat. Dan kepada orang-orang Tanjung Piai pun, kalau mereka nak menoleh kepada pembangkang sekarang pun, sudah pasti bahawa pembangkang pun tidak dapat memberi apa-apa. Dan dia tidak dapat merubah apa-apa. Cuma kita nak rasa ketidakpuas hatian kita. Ini bukan satu perkara yang kita boleh, orang kata, terjemahkan inti hati perasaan kita atas kita sendiri. Kita kena lihat lebih skop yang lebih besar. Kerana undi kita itu adalah menentukan masyarakat setempat supaya terus terbela. Dan di Tanjung Piai ini banyak pembangunan lagi yang boleh dilakukan kalau sekiranya mandat diberi terus kepada kerajaan, kepada calon PH Tuan Haji Karmai, yang mana beliau juga adalah anak orang tempatan di situ dan mempunyai pengaruh yang besar. Dia sudah pasti dia boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Jadi sudah pastilah Bersatu menjadi taruhan buat kita dan ujian yang besar buat kita. Dan saya pun dua hari sudah ada di Tanjung Piai. Memanglah pada peringkat awal tu, mula-mula kita nak pick up mungkin agak slow sikit. Tapi 4-5 hari sudah melihat bahawa jentera kita pun dah rancak dan rumah ke rumah pun berjalan seperti yang kita rancang dan baik result yang kita dapat. Dan saya yakin bahawa kali ini Tanjung Piai akan terus menjadi milik PH. Okey Datuk, bila sebut pasal politik wang tu sama ada kata membabitkan, biasanya orang kata membabitkan pemimpin politik
Sedangkan dalam suasana kita sekarang ni, nak balik mengundi, orang publik sendiri bertanya, dapat duit minyak tak? Kalau mentaliti sebagai itu tu, orang kata, duduk tuduh kata pemimpin politik, kalau tak bagi kata kedekut, kalau bagi kata banyak duit dia bagi. Di situ tu mungkin ada sedikit, kata saya bukan orang yang sebetulnya untuk bercakap mengenai itu. Datuk sendiri, mungkin pengalaman ke ataupun rasa sikap masyarakat kita. Kau duduk orang politik ambil duit, tapi kau sendiri pun dah tanya duit minyak, nak balik ni semua kan? Macam mana Datuk? Ini bagi pandangan saya adalah budaya yang telah diserapkan di dalam mindset masyarakat kita. Yang saya melihat bahawa ini kalau diteruskan akan menjadi juga satu wabak yang mungkin boleh merosakkan jati diri kita, terutama jati diri anak-anak kita dan generasi kita. Kerana kalau kita rasa kita nak memperjuangkan, macam contoh undi ini adalah penting untuk kestabil, untuk kita nak menentukan kuasa, menentukan masa depan negara. Kalau itu pun kita nak nilai dengan uang, jadi apatah lagi kalau kita nak memastikan bahawa kedudukan masa depan kita ini akan terus terbela. Maksud seolah-olah kita membunuh generasi kita dengan keinginan apa yang kita dapat sekarang. Sebab itu saya kata selalu ada banyak perbezaan. Orang akan bertanya, kalau orang itu berusia 70 tahun, dia menanam pohon kelapa. Sudah pastilah kalau pohon kelapa itu keluar buah, orang yang tanam pohon itu tak dapat makan. Ini masa. Ya, untuk dia nak naik pohon kelapa, nak jadi buahnya. Jadi inilah sebenarnya yang kita kena lakukan. Kerana apa yang kita tanam hari ini, hasilnya bukan untuk kita. Macam tu juga dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan usia 94 tahun, apa yang dia nak usahakan, nak membangun industri negara kali ini, untuk bukan untuk beliau. Jadi sebab itu kita kena ada satu kekuatan jati diri yang kuat, daripada kita meletakkan harga diri kita dengan hanya sedikit upah. Ini memang agak sukar. Kalau kita cakap, orang marah dekat kita, terutama orang Melayu. Mereka kata, oh ini mereka ni ada duit, tak apalah, macam ni. Ini bukan soal ada duit, tidak ada duit. Ini soal diri kita. Sebab itu memang akan menjadi satu kebiasaan bila mana datang pilihan raya, bukan sekat pilihan raya kecil, pilihan raya besar sekalipun, PRU sekalipun, bila mana yang daripada luar Kuala kawasan balik ke kawasan untuk mengundi, sudah pastilah antara perkara pokok yang ditanya, ongkos. Jadi mau tidak mau kadang-kadang tergantunglah cara macam mana kaedah untuk menyelesaikan. Tetapi setahu saya, setiap kali pilihan raya, inilah perkara yang dibahaskan. Ada yang balik mongok, tak dapat duit lah, itulah, inilah. Ini saya tak boleh nak tolonglah. Cuma apa yang saya boleh sampaikan, kalau kita ada jati diri kita kuat, kita ingat masa depan negara kita, kita rasa bertanggungjawab kepada negara, kita lakukan dengan keikhlasan kita. Sebab kita beruntung, negara Malaysia ni bukan macam negara lain. Negara lain struggle untuk hidup, berperang antara satu sama lain, keselamatan tak terjamin, pembunuhan, tembakan ke sana sini. Jadi ini saya rasa sepatutnya kita kena rasa syukur bahawa Malaysia ini kita jauh daripada sengketa dalaman. Dan yang paling kita bersyukur lagi, kita ini tidak pernah dilanda bencana yang begitu buruk. Paling tidak banjir. Tidak pernah lalui gempa, tidak pernah melalui kejadian-kejadian yang boleh mengambil nyawa ataupun merosak harta benda. Tak ada. Jadi kita kena bersyukurlah. Sebab itu kita kena jaga nama Malaysia, kita kena jaga negara kita dengan baik, iaitu kita dengan menjadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, yang mempunyai jati diri. Kekuatan kita adalah untuk negara dan juga generasi kita. Okay, berbalik kepada parti itu, keterbukaan bersatu untuk menerima orang muda, memandangkan walaupun PRU jauh lagi, so dia mengambil, untuk kata Datuk cakap tadi, tanam pokok ni bukannya hasil dapat terus kan.
ke depan PRU15 menyaksikan memang orang kata orang muda yang sekarang nak duduk sekolah ni akan mengundi keterbukaan bersatu untuk menerima pemimpin muda. Betul. Saya rasa kita telah memberi contoh yang baik bila mana kita lihat pemimpin kita, ketua armada kita, saya Sandi sendiri baru usia 26-27. Dan kita kena tahu sikit, saya sebagai Siti Agung, saya boleh cakap sebab saya tahu statistik kita, anak muda yang menjadi ahli di dalam bersatu hampir 40%. Yang di bawah umur 35 tahun. Ini menampakkan bahawa pelibatan anak muda yang cukup besar di dalam parti bersatu ini. Dan kita yakin bahawa dengan gerak-gerak kerja yang kita buat dengan Syed Sadiq sendiri boleh memainkan peranan yang besar untuk memantapkan anak muda. Dan saya yakin bahawa bersatu ini akan menjadi sebuah parti platform untuk anak muda bagi memperjuangkan negara dan juga rakyat di masa akan datang. So di akhir sekali Datuk, saya bagi ruang kepada Datuk sendiri untuk harapan mungkin nak bercerita mengenai Tanjung PI ataupun di Kementerian Datuk sendiri kepada penonton di Malaya Post Datuk. Okey, apa yang saya ingin sampaikanlah secara peribadi saya di penghujung ini adalah saya minta kepada pengundi Tanjung PI supaya keluarlah mengundi pada 16 ini. Batuk lama cakap. Keluarlah mengundi pada 16 hari bulan ini. 16 hari bulan dan pastikan undi tuan-tuan dan perempuan semua kepada Pakatan Harapan. Ini adalah satu daripada sokongan tuan-tuan dan perempuan kepada perjuangan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk terus menyelamatkan negara kita dan juga memperbaiki negara Malaysia yang kita cintai. Itulah harapan saya dan saya harap sangat-sangat keluarlah mengundi, letakkanlah segala masalah kita di samping, fokus kita adalah satu, Malaysia adalah negara kita. So di pihak kami itu di Malaya Post ini mengucapkan terima kasih walaupun kurang sihat, memang kata dengan ikhlas bersama saya hampir sejam hari ini tu. Terima kasih banyak-banyak dari saya tu. So kepada penonton The Malaya Post, jangan lupa subscribe kami The Malaya Post TV dan insya-Allah kita jumpa lagi di waktu lain. Assalamualaikum.